sahabat, kita memijak duri dan ranjau, mencari makna kebebasan dan keliru. Siapa pejuang dan siapa petualang? Setitik darah yang gugur di dada Ibu Pertiwi, tergaraklah megah sejarah sebuah perjuangan. Dan kita adalah pewarisnya. Kemerdekaan yang dicapai pada 31 Ogos 1957 memberi ruang yang seluas-luasnya kepada kita memacu dan mengecapi kemajuan dan pembangunan negara. Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat. Malaysia terdiri daripada semenanjung tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Laut Cina Selatan yang menjadi pemisah bukan penghalang untuk kita membulatkan tekad bergabung membentuk Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963. Dua buah negeri lain yang berminat untuk menyertai gagasan Malaysia ialah Singapura dan Brunei. Namun, jodoh dengan Singapura berakhir pada 1965 sementara Brunei telah menarik diri pada saat-saat akhir menyertai gagasan Malaysia. Tahukah anda bagaimana negara Malaysia terbentuk? Kalau kita ikut susu galu sejarah, ya, Malaya merdeka daripada British. Dan negeri-negeri di sekeliling Malaya itu ataupun semenanjung tanah Melayu itu adalah juga di bawah naungan Inggeris. Contohnya Singapura, Brunei, Sarawak dan Borneo Utara. Jadi pada pemikiran yang amat mulia Tunku, alangkah baiknya kalau digabungkan seluruh bekas jajahan Inggeris. Seperti mana kalau Indonesia itu bekas jajahan Belanda. Yeah. Kalau di Malaya harusnya bekas jajahan Inggeris. Yeah. Tapi sebenarnya idea ini mula dicetuskan oleh Allahyarham Tun Datuk Mustafa. Tun Datuk Mustafa Harun pada tahun 1958 apabila beliau berkunjung ke Kuala Lumpur bagi menghadiri satu persidangan pembentuk ekonomi di Kuala Lumpur. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 telah membawa kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah Melayu. 9 buah negeri Melayu iaitu Johor, Perak, Negeri Sembilan, Kedah, Selangor, Kelantan, Terengganu, Pahang dan 2 buah negeri selat iaitu Pulau Pinang dan Melaka bergabung membentuk Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Manakala Singapura pula diletakkan di luar Persekutuan Tanah Melayu seperti yang ditetapkan dalam 2 perjanjian terdahulu iaitu Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu. Sabah dan Sarawak kekal sebagai tanah jajahan mahkota, sementara Kesultanan Brunei terus dilindungi oleh British. Idea untuk menyatukan negeri-negeri yang dijajah oleh British di Asia Tenggara mula disuarakan sejak akhir abad ke-19 lagi. Pada tahun 1887, Lord Bracey, pengarah syarikat Borneo Utara, mengemukakan cadangan agar kerajaan British menggabungkan Sarawak dan Sabah dengan negeri-negeri Melayu dan negeri-negeri Selat. Idea penggabungan ini turut menarik perhatian Parlimen British sehingga dibincangkan buat pertama kalinya pada tahun 1888. Perang Dunia Kedua telah membuka lembaran baru kepada idea penggabungan wilayah-wilayah yang dijajah oleh British di Asia Tenggara. Selepas perang tersebut, British menunjukkan minat untuk menggabungkan tanah jajahannya terutama selepas pelantikan Sir Malcolm MacDonald sebagai Governor General Asia Tenggara pada tahun 1949 hingga 1952. Antara tugas beliau ialah untuk menyelaras dasar dan pentadbiran British di tanah Melayu, Singapura, Brunei, Sabah dan Sarawak. Semasa memegang jawatan tersebutlah
Beliau mencadangkan penyatuan pentadbiran negeri-negeri tersebut, namun mendapat sambutan dingin. Pemimpin-pemimpin Singapura seperti Lim Yew Hock diikuti oleh David Marshall pada tahun 1955 dan kemudiannya oleh Lee Kuan Yew pada tahun 1959 turut mengemukakan idea penggabungan. Ekoran ancaman komunis, Lee Kuan Yew telah mendesak British agar berunding dengan Tunku Abdul Rahman untuk menggabungkan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu sahaja. Idea ini tidak dipersetujui oleh Tunku Abdul Rahman kerana akan wujud ketidakseimbangan jumlah penduduk. Pada tahun 1956, Dato' On Jaafar mencadangkan agar Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka dinamakan Malaysia. Beliau percaya kerajaan British akan menggabungkan negeri Sarawak, Sabah, Brunei dan Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu pada suatu masa nanti. Cadangan penubuhan Malaysia hanya mendapat perhatian serius setelah perkara ini dicetuskan oleh Perdana Menteri Tanah Melayu iaitu Tunku Abdul Rahman. Saranan Tunku Abdul Rahman ini mendapat reaksi yang positif daripada pelbagai pihak, terutamanya Lee Kuan Yew iaitu Ketua Menteri Singapura dan Harold Macmillan, Perdana Menteri Britain. Pada 27 Mei 1961, apabila Tunku mengumumkan gagasan perubahan Malaysia di hadapan para wartawan, apakah reaksi negara-negara jiran seperti Indonesia dan Filipina? Ya, dan sebenarnya tentang reaksi ini, ya, kita harus lihat dari segi dari tiga sudut. Pertama sekali ialah reaksi daripada negeri-negeri yang digagaskan oleh negeri dalam apa ni jajahan lagi pada itu, seperti Borneo Utara, Sarawak, Brunei sendiri dan Singapura. Mereka semua keempat-empat ini memberikan reaksi yang amat positif. Bahkan kita lihat Brunei ingin percepatkan kalau boleh supaya Brunei dapat merdeka melalui Malaysia. Begitu juga dengan Singapura, diikuti dengan Sarawak dan Sabah. Namun, satu lagi sudut, reaksi daripada jiran. Negara jiran yang telah merdeka tadi, contohnya daripada Republik Indonesia dan Filipina. Itu jiran. Begitu juga Thailand dan Myanmar biasanya. Thailand, Myanmar semua tidak menjadi masalah. Tetapi Indonesia dan Filipina pada mula-mulanya menyambut baik gagal kesan ini, menyambut dengan begitu baik. Tetapi apabila pada satu masa pula mereka menentang. Kita lihat pada 20 hari bulan Januari tahun 1963, Dr. Subandrio, Menteri Luar Indonesia, telah menarik balik sokongan, bahkan menentangnya pula. Jadi ini disokong, disokong dengan baik, tetapi ditentangnya pula. Penentangan ini berlaku ada beberapa sebab, tetapi Filipina juga menentang. Pada mulanya Marco Pagal menyokong, tetapi kemudiannya menentang juga. Mereka ada alasan mereka sendiri. Contohnya kalau Indonesia itu ada tiga faktor. Kalau kita lihat ya, kenapa mereka menentang. Pertama tapi sekali, bukankah sebelum itu dia buat perjanjian? Sebelum itu, itu ada perjanjian persahabatan pada tahun 1959. Kita dah tahun 1959. Kita dah ada perjanjian persahabatan. Juanda, iaitu Menteri Luar Indonesia. Perdana Menteri Indonesia dengan timbalan Perdana Menteri kita. Dan kita pun dah ada duta-duta kita besar Indonesia. Kita dah ada tukar. Dan kita pun ada konsulat kita di Indonesia. Di Medan. Di Medan pun ada. Di Jakarta sendiri kita ada duta besar kita. The best kita. Jadi ini yang yang menjadi persoalannya. Tetapi kita lihatnya tiga faktor mengapa Indonesia menentang. Tarik balik sokongan dan menentang. Sokong dan menentang. Ya.
Faktor pertama, saya percaya ialah faktor pengaruh komunis. Kerana PKI lah Parti Komunis Indonesia sendiri pimpinan Depan Nusantara ID, DN ID. Pertama sekali, Sarawak, Parti Komunis Sarawak menentang sekeras-kerasnya pembentukan Malaysia. Kerana dia tahu bahawa di Malaya, Parti Komunis itu telah dikalahkan oleh tentera Malaya, oleh kerajaan Malaya, kerajaan Malaya dan tidak mendapat sokongan. Maka diharamkan dan komunis kalah di dalam perjuangan. Jadi dia mesti anggap ini juga akan menyebabkan Parti Komunis Kalimantan Selatan, iaitu Parti Komunis Sarawak ini akan menerima nasib yang sama. Di Indonesia Encik Seri kan, dia Parti Komunis Indonesia ni tak pernah diharamkan setahu saya. Diharamkan bahkan dengan kebijaksanaan muslihat mereka, Parti Komunis ni dapat meyakinkan Presiden Soekarno untuk menggabungkan di antara nasionalis, agama dan komunis. Dinamakan NASAKOM. Itu kejayaan ini Parti kejayaan Komunis Indonesia. Itu tak pernah berlaku di tempat lain. Di dalam sebuah negara Islam terbesar di dunia, perkara ini adalah suatu keanehan. Bagaimana pula reaksi negara Filipina terhadap gagasan penubuhan Malaysia ini? Ya, seperti mana Indonesia juga, negara Filipina pada awalnya bersetuju dengan pembentukan Malaysia. Tetapi juga telah menarik diri. Presiden Makapagal daripada Filipina telah mengumumkan bahawa kerajaan Filipina menentang pembentukan Malaysia disebabkan oleh adanya elemen Borneo Utara, iaitu elemen Sabah. Maknanya negara Filipina ni dia nak Sabah atau Borneo Utara masuk dalam wilayah negara mereka, ataupun dia nak Borneo Utara ni merdeka sendiri. Pada logiknya dia menganggap sebahagian daripada Sabah, terutama Sabah Timur, itu adalah bekas jajahan, bekas kerajaan Sulu. Dan kita tahu mengikut susur galur sejarah, pada tahun 1870-an Sultan Sulu, Sultan Johan Kiram waktu itu telah mensandakan bandar Sandakan. Bandar itu sebenarnya kita tak tahu apa nama ya, tetapi kemudiannya dipanggil Sandak. Tapi mana dipajak tu? Tak tahu berapa tahun. Pajak tu bila? Kebiasaannya dia begini. Selama-lamanya, selagi dibayar pajakan. Pajakan tadi. Pada waktu Perang Dunia Kedua, pernah Sultan Sulu ni ingin mendapatkan kembali kawasan Sandakan dengan beri alasan bahawa kerajaan British, Syarikat British dan kerajaan British kemudiannya yang mengambil alih tidak membayar pajakan. Tapi sebenarnya British membayar pajakan melalui bank di England. Tapi dalam kajian saya lah, kerajaan Filipina ni dia buat dua pilihan. Sama ada Borneo Utara tu masuk dalam wilayah negara Filipina ataupun Borneo Utara tu merdeka sendiri. Itu sebab dia tak setuju. Dia ada dua pilihan begitu. Tetapi kalau merdeka sendiri pun, dia ingin mendapat kawasan Sandakan, Sabah Timur tu kepada dia. Tetapi akhirnya Filipina ni setuju ataupun tidak? Tidak bersetuju. Sehingga penubuhan Malaysia. Sehingga penubuhan Malaysia dan melalui alasan Kesultanan Sulu yang sudah menjadi sebahagian daripada Filipina sekarang ni, Pulau Sulu Filipina tetap tidak menggugurkan tuntutannya ke atas Sabah sampai hari ini. Maknanya sampai hari ini Filipina masih menuntut Borneo Utara. Tidak menggugurkan tuntutan. Tidak menggugurkan tuntutan. Maknanya tidak menggugurkan. Maknanya dia tak pasti sekarang ini sama ada masih menuntut ataupun tidak. Dari segi logiknya dia tetap menuntut. Masih menuntut. Apabila dia tidak gugur, artinya dia tetap menuntut. Tinggal lagi dia tidak menghangat ataupun menimbulkan kerana masalah politik, masalah ASEAN, masalah keamanan, bahkan dalam negara dia pun tidaklah begitu stabil kan. Idea penubuhan Malaysia oleh Tunku Abdul Rahman tidak muncul secara mendadak. Tunku Abdul Rahman dalam ucapan di Perhimpunan Agung UMNO pada 26 Disember 1955 menyebut tentang penyatuan tanah Melayu, Singapura,
Sarawak, Brunei dan Sabah dalam Persekutuan Melayu Raya. Tiga bulan kemudiannya, Tunku Abdul Rahman membawa usul gagasan Persekutuan Malaysia di Dewan Rakyat. Apa pula reaksi negara-negara Barat terhadap pembentukan atau gagasan penubuhan Malaysia ini? Negara-negara Barat ni kan, kalau kita lihat, terbagi kepada dua. Ataupun terbagi pada tiga. Satunya, pihak menyokong. Yang menyokong ini ialah negara-negara Commonwealth. Yang diketuai oleh British sendiri. Dan keduanya ialah negara-negara komunis seperti Rusia, Uni Soviet dan juga Jerman Timur. Dan negara yang berkecuali ini ialah negara-negara yang merasakan mereka tidak perlu masuk campur. Seperti Belanda sendiri pun berkecuali. Kerana Belanda tidak mahu mencari masalah dengan bekas tanah jajahannya Indonesia. Itu kita nampak keikhlasan Belanda melepaskan Indonesia. Dalam sebenarnya dia tidak ikhlas, dia tidak nak lepaskan. Dia kan lepas di hujung bambu runcing. Yalah, maknanya di situ bila dia dah merdekalah Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat. Berbanding dengan Malaysia, walaupun Malaysia dah merdeka. Tetapi kita masih dari segi ekonomi masih dikuasai British. Sebenarnya gini, kita merdeka dengan British. British adalah satu kuasa penjajah yang sangat bijak. Dia tidak akan membiarkan sampai bekas tanah jajahan itu memberontak bersenjata untuk merdeka. Tapi dalam kajian saya pula, negara macam Jerman umpamanya menentang. Jerman Timur itu komunis. Ini sebuah blok komunis. Satu blok komunis. Mana negara-negara blok komunis masuk Jerman Timur. Poland, Rusia. Itu jenis-jenis pakatan Rusia. China sendiri menentang. Tapi bukan negara Barat lah. Sebab ini ada berkaitan dengan Parti Komunis Malaysia. Komunis Internasional. Mereka menentang kerana mereka anggap sebagaimana Presiden Soekarno kata, Malaysia ini adalah new kolonialisme. New imperialisme. Artinya ini adalah bertentangan dengan sistem ataupun sistem komunis ataupun ideologi komunis untuk mewujudkan rakyat yang proletariat. Jadi secara umumnya majoriti negara-negara Barat menyokong ataupun berkecuali. Menyokong dan berkecuali. Tetapi British menyokong. Dan begitu juga sekutu-sekutunya menyokong. Kerana kita ada satu kumpulan negara-negara Commonwealth ni memang semua menyokong. Sokong. Termasuk Australia dan Dan kita ada, Malaya ada waktu itu ada perjanjian pertahanan dengan lima buah negara Barat. Dalam satu pertemuan Tunku Abdul Rahman dengan Harold Macmillan di London, satu persetujuan dicapai ke arah pembentukan Malaysia. Jadi inilah yang menjadi antara masalah kenapa rancangan sukarela gagal. Walaupun pada peringkat awalnya dia juga menghantar tentera ada kecil-kecilan untuk gerak saraf seperti terjunkan di Labis, di Pontian. Itu yang berkaitan dengan konfrontasi juga dalam konteks konfrontasi lah. Jelaslah bahawa pelbagai pihak telah menyuarakan pandangan dan pendapat tentang idea penggabungan gagasan Malaysia. Walau bagaimanapun, peranan yang dimainkan oleh Tunku Abdul Rahman menjadi penggerak utama ke arah merealisasikan idea murni tersebut. Sebagai anak watan yang cintakan tanah air, kita merasa berbangga dan bersyukur mempunyai negarawan seperti Tunku Abdul Rahman.